Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Sabil Achri. Baik. Saya cuba buat secara pendek secepat yang mungkin. Okey. Ada yang bertanya selepas saya buat pada video-video yang lain yang sebelum ini, yang bertanya dengan saya, lagi banyak orang tanya, tuan Bo ni sebenarnya busur ni macam mana? Busur ni macam mana? Busur ni macam mana? Banyak betul busur nak tanya tu. Okey. So sekarang ni saya explain kepada yang di luar sana yang ingin main recurve, bow recurve, iaitu bow di antara bow modern, okay. Dia ada dua type. Satu type dipanggil screw type. Dia lebih kurang macam ni. Ini jenis screw, eh. Jenis screw. Okay. Screw bermaksud kita boleh buka dia. Kita buka dia, lepas tu begini. Okay. Kita boleh buka dia. Okey, kemudian kita masukkan dia. Cuma perlu ingat, ya, berlainan pembuat busur untuk recurve, kadang-kadang dia punya limb tak boleh fit, ada yang boleh fit, ada yang boleh buat fitting sekali, dia tak ada masalah lah. Ada yang tak boleh, dia ngam untuk yang itu aja. Tetapi secara asasnya, kalau dia agak gap sikit-sikit, boleh masih boleh pakai. Okey, dia berbeza dengan satu lagi jenis, tapi sekarang kita cakap pasal yang screw type. So setiap siapa yang nak membeli jenis busur recurve ni, selalunya dia akan bagi tahu poundage ataupun dia sama ada dia upper limb ataupun lower limb. Ini dia panggil limb, handle, limb. Limb atas, limb bawah, handle. Okay, handle tempat kita buat grip ni lah. Okay. So selalunya ni bahagian ni aluminium, okay, alloy ataupun ada yang besi, tengok lah masing-masing. So dia agak dia dah center kan lah. So recurve ni dia lain sikit lah. Okay. Dan dia boleh, dia ada banyak aksesori boleh letak. Macam-macam jenis aksesori kita boleh letak dengan dia. Dia punya stabilizer lah, dia punya untuk aero rest. Lepas tu dia punya, untuk dia punya apa dia panggil, Allah Rabbi, nak buat aim untuk semua lah. Lupa lah nama dia. Okay. Selalunya pada limb ni, kebanyakan bow dia akan letak, dia akan letak tulis. Okay. Dia akan tulis upper, lepas tu dengan lower. So kita senang lah. So upper and lower, then kita akan tahu upper sebelah atas lah. Okay, sebelah atas, upper and then lower. Okay, kita kena betulkan tempat dia lah. Okay. Selalunya setiap busur ni, ada orang bertanya kepada saya juga, busur recurve ni, macam mana kita nak tahu di mana dia punya poundage, macam mana dia punya poundage, apa semua, berapa dia punya panjang apa semua. Selalunya pada limb ni, dia akan tulis. Tapi kena ingat, limb ni bila dia tulis, dia ada dua jenis riser yang kita gunakan. Okay, handle ataupun riser. Itu yang bahagian tengah lah. Dia ada dua nama, riser ataupun handle. Yang ini limb. Okay. So, dia akan tulis. Selalunya dia akan ada dua dia tulis. Macam ni. Okay, dia tulis upper. Lepas tu dia ada tulis 66. 30 pound. LB pound. Lepas tu 68. 28 pound. Okay. 28 pound. Okey, bila dia kata 66, 30 pound, okey, kalau kita menggunakan riser panjang dia 23, handle panjang dia 23 inch, okey. Selalunya untuk yang bow yang ini dia akan pakai 66, 30 lah. Bila kita pakai riser ataupun handle yang panjang dia 25 inci, so dia akan berubah kepada 68 dan 28. Dia akan downgrade dia punya apa tu. Okey. Tuan kena pastikan, tuan-tuan perempuan kena pastikan. Sekarang ni kita pakai handle apa, bow ni tuan gunakan apa. Kalau pakai yang handle 23 inci, so yang ini dia akan jadi kiraan dia 66 inci. Okey, tali akan guna hanya 66 inci punya tali. Jangan pakai 68 inci punya tali pula. So kita kena tentukan. Okey. So ini adalah bow recurve screw. Okey. Ada satu lagi type, dia panggil ILF. Yang ini jenis ILF. ILF ni dia jenis slot. Dia macam ni. Okey, dia jenis slot. Slot maksudnya dia hanya perlu masuk. Hanya perlu slot masuk saja. Okey. Dan jenis ni kenapa dia panggil ILF? Dia panggil International Limb Fitting. International Limb Fitting. Aha, tu dia. Okey, maksudnya apa-apa jenis limb yang digunakan kat luar sana tu, apa brand lah, hoi ke apa ke benda ke, boleh masuk pada riser ni ataupun handle ni. Ini dipanggil handle ataupun riser lah. Okey.
So ini pun ada yang 25 inci, ada yang 23 inci. Okey. So tengok bila kita beli, kita kena tengok dulu. Okey, ni Ryzen ni berapa tuan? 25 inci. Okey, 25 inci. Bila pakai ni nanti pun sama, lebih kurang juga sama. Dia ada tulis dekat belakang tu nanti berapa poundage, berapa dia punya panjang bo tu. So macam yang ini dia akan bagi tahu 70 inci pakai 25 punya riser ataupun handle, dia akan jadi 70 inci 32 pound. Kalau kita pakai 23 inci punya handle ataupun riser, dia akan jadi 68 inci. Dia akan downgrade dan akan jadi lebih kurang dalam 20 24 pound. Okey. Ini jenis jenis yang recurve lah. Okey, jenis recurve ada dua, satu yang panggil ILF, satu panggil screw type. Okey, screw. Dan ini pula adalah dipanggil bow stringer. Alat ni diperlukan ketika kita memakai bow recurve. Okey. Sebab kita nak pasang tali apa semua, dia akan gunakan yang ini. Okey, yang ini tutorial yang ini nanti banyaklah dekat dalam YouTube tunjuk macam mana nak guna bow stringer. Bukan stinger bow stringer. Bukan swinger tapi stringer. Sebab ada juga yang ajar kepada saya bagi tahu, ni tuan ni bow swinger. Banyak kau punya bow swinger. Ni stringer dia panggil untuk memasang tali. Okey, sekadar itu saja untuk yang ini. Saya bagi tahu tentang bow recurve. Okey, harap-harap dapat tahu dan boleh diamalkan lah. Sekurang-kurangnya kalau pergi tahu poundage siapa nak pakai, panjang apa bow nak pakai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.